Mayang Luciana adik mendiang Vanessa Angel dan sang ayah Dodi Sudrajat sebelumnya disorot karena kompak dilamar oleh sosok tajir. Kini keduanya akhirnya mengungkap villa mewahnya. Dikutip dari kanal salah satu YouTube, villa milik Mayang Luciana dan Dodi Sudrajat pun terungkap. Villa ini terletak di kawasan Puncak. Fasilitas yang dimiliki villa ini pun cukup lengkap, mulai dari kolam renang hingga beranda ala kafe. Dodi juga sebut villa ini memiliki ukuran lahan yang cukup luas yaitu 700 meter persegi serta memiliki 3 lantai. Unsur kemewahan pun juga terlihat di bagian interiornya. Disebutkan di unggahan tersebut seluruh lantai menggunakan marmer. Kemudian Dodi Sudrajat juga menyebut harga lampu yang berada di area keluarga mencapai 200 juta rupiah. Salah satu sudut ruangan yang memiliki view sangat bagus adalah kamar dari Mayang yang langsung menghadap kolam dan pemandangan pegunungan. Meski demikian, ternyata kebenaran kepemilikan villa mewah ini banyak diragukan netizen, mengingat keduanya sering dicap halu. Dan benar saja, dikutip dari akun Bunstetik, sejumlah netizen menyebut langsung siapa pemilik villa mewah yang diklaim Dodi Sudrajat jadi miliknya dan sang putri. Villanya Diana Chandra Roy, tutur seorang netizen.